Oh, aku punya pizza kecil. Wow, aku mendapatkan pizza yang besar dan normal. Baunya juga enak. Teman-teman, aku punya pizza yang besar sekali. Bagaimana cara aku makannya? Oke. Mari kita mulai dengan aku. Aku bisa menangani dengan cepat. Setidaknya aku tidak akan kotor. Silakan. Oh, benar. Aku akan memulainya. Aku punya ide muncul di benakku. Lihat. Ini keren, bukan? Sekarang kita akan menjadi potongan-potongan segitiga dan tidak membosankan. Aku ingin pizza spiral. Wow. Apakah ada yang pernah makan seperti ini? Tentu saja tidak. Inilah metodeku. Silakan. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk menyantap pizza. Makan segitiga. Dan kita menyusunnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai untuk memakannya. Aku juga punya metode khas sendiri. Yes! Aduh, aku kenyang sekali. Ayo, Nancy. Kamu pasti bisa. Ayo, bisa. Kau seorang pejuang. Jangan menyerah. Ya, seorang pejuang. Kamu pasti bisa. Ya, aku bisa. Aku makannya. Yeay, Jill. Kita membantunya, Nancy. Kau hebat. Oh. Aku punya sedikit makanan lagi. Dan aku punya cupa-cup yang besar. Wow. Lihatlah punya aku. Besar sekali. Jill, remah apa yang kau pegang? Ini bukan buat bayi. Ini adalah cupa-cup sekecilku. Mungkin kecil, tapi dia tetap enak. Aku akan membuatnya dengan cepat. Hei, lihat Jill. Dia sedang makan tongkat kosong. Oh. Ini sudah habis. Sangat cepat. Tidak apa-apa. Oke, aku ingin sekali melakukannya. Tapi bagaimana bukanya? Oh, cepat dan mudah. Oh, Annie, maaf. Jadi dari mana kita tadi? Enak sekali. Aku ingin tahu kapan ini akan berhasil. Oh, aku punya ide. Apa? Sebuah gelas, apa yang dilakukan? Kita akan menambahkan sedikit api. Anak-anak, sebentar lagi akan panas. Dan cupa-cup besarku berubah menjadi minuman manis. Dan sekarang mari kita cicipi bagaimana rasanya. Enak sekali, bahkan lebih enak dalam bentuk padat. Oh, sayang sekali acara ini begitu cepat selesai. Oh, Nancy, hati-hati. Di sebelahmu aku khawatir akan nyawaku. Sedikit bicara ini. Baiklah. Apa? Ini sangat berat, teman-teman. Aku tidak bisa mengangkatnya, bantu aku. Tarik, tarik. Aku kelelahan. Ini membutuhkan raksasa atau... Oh, aku punya ide. Paluku. Anak-anak, awas. Cupa-cup akan mendapatkannya. Pelajaran dariku. Beberapa pukulan lagi, dia pasti akan hancur. Tidak banyak yang tersisa. Bagus. Dan sekarang cupa-cup yang hancur akan menjadi kristal. Tidak ada yang bisa menolaknya. Aku mencicipinya. Oh, ini enak. Aku mau lagi. Oh, tidak banyak yang tersisa. Aku akan menghabiskan semuanya. Remah-remahan adalah yang paling lezat. Oh, tidak. Aku mendapatkan botol cola terkecil di dunia. Dan aku mendapatkan porsi yang tepat. Ini sudah cukup baik untukku. Lihat di sini. Ini botol cola raksasa. Wow. Nancy, apa itu botol? Baiklah. Kamu adalah makhluk paling lucu di dunia. Yes! Lihat. Ini ternyata lezat. Sudah habis. Aku mau lagi. Nah, sekarang kamu. Tidak masalah. Aku bisa melakukannya dengan cepat. Oh, ini benar-benar enak sekali. Bagus. Hei, bagaimana yang bawah? Aduh, susah banget. Aku akan coba. Oh, tidak. Aku tidak bisa melepaskan jariku. Tolong aku, tarik.
Tidak, aku akan membantumu. Oh, ini tidak berhasil. Sebentar, kita perlu minyak. Datanglah sini. Aku akan menyelamatkanmu. Lihatlah, seperti ini. Ini sudah sempurna. Yes. Jangan berterima kasih, Annie. Silakan. Tenang. Dan ini berat lagi. Kenapa semuanya besar dan berat sekali? Tapi ini lezat. Para gadis jangan cemburu, tapi ini sangat enak. Annie, kamu sangat jorok. Awesome. Apa? Oh, aku manis sekali. Oh, dan lagi aku mendapatkan coklat batang kecil. Ini sudah cukup bagus untukku. Teman-teman, aku punya coklat raksasa. Oh, aku punya ide. Untuk sebatang coklat kecil, sebuah dapur kecil. Aku memakan coklat batang ini dengan nikmat. Aku butuh panci kecil dan menaruhnya di atas kompor. Taruh coklat batang kecilku di dalamnya. Oh, aku hampir lupa dengan susu yang kecil itu. Dan menambahkannya ke dalam panci berisi coklat. Aktif dan menunggu. Oh ya, dia sudah mencair. Yeay, hasilnya adalah coklat panas. Ini sangat lucu, kau bahkan tidak ingin mencobanya, tapi tetap saja enak. Aku menyelesaikannya, siapa selanjutnya? Oh, aku mau satu. Bersihkan batang coklat dan kelebihannya dan gigit. Apa yang bisa lebih baik dari cara ini? Coklatnya terasa jauh lebih enak dengan cara itu. Aku sudah selesai. Apa lagi? Bagaimana cara makan coklat batang ini? Oh, aku punya ide. Gadis-gadis lihat. Alright. Ini bahkan lebih cantik tanpa bungkusnya. Mari kita mulai. Aku mengarahkan seluruh kekuatan yang menghancurkan coklat batang yang besar ini. Nancy, kau adalah Hulk. Apa kamu melihat tangan-tangan ini? Mereka akan membuat karya seni. Voila, rumah coklat. Oke, ayo kita coba. Oh, betapa lezatnya. Oh, aku punya ide. Lihat, aku di pondok coklat. Dan atapnya sangat bagus. Teman-teman, jangan lihat aku seperti itu. Ini coklatku, aku akan makan semuanya. Dinding-dinding ini agak berat, tapi tentu saja rasanya enak. Oke, tidak banyak yang tersisa. Aku hampir selesai. Dan gigitan terakhir. Itu dia. Yeay, akhirnya aku beruntung. Sebuah Oreo raksasa milikku. Wow, kamu benar-benar beruntung. Tapi kami tidak. Aku mendapatkan biskuit yang paling kecil. Baiklah, tidak akan lambat. Kita harus mandikannya dengan susu dan kita coba. Ah, ini enak sekali. Aku punya susu. Aku mau minum susu. Para gadis, ini untuk kecantikanmu. Dan benar-benar banyak sekali susunya. Aku tidak bisa berhenti. Apa itu? Siapa berikutnya? Oh, itu benar. Sekarang aku. Kelihatannya enak, tapi bagaimana benar-benar rasanya? Oreo tanpa susu bukanlah Oreo. Kapten Oreo berlayar dalam pelayaran panjang menuju pantai susu. Oh tidak, Kapten Oreo tersesat dalam lautan susu. Aku akan menemukanmu. Hei Oreo, apa yang kamu lakukan? Ini dia Kapten Oreo. Aku akan memakanmu. Kamu tidak bisa lari dariku. Aku yang Nancy House. Selesai, Jill. Sekarang giliranmu. Ya, itu benar. Gelas susunya terlalu kecil. Tapi tetap patut dicoba. Oh, iya. Ada yang tidak beres. Jill, gelas susunya terlalu kecil. Tidak apa-apa. Aku punya ide. Tuangkan saja susu ke atas Oreo dan selesai. Kita cicipi. Cewek-cewek, ini lezat dan bebas susu. Apa yang kita punya di dalam? Pegang ini, Annie. Yang paling enak adalah krimnya. Dan aku mendapatkan 100 kali lebih banyak dari biasanya. Aku suka Oreo. Enak sekali. Sulit untuk berhenti. Ya, begitulah selesai. Monica, kamu mutar roda terlebih dahulu.
Tidak, aku tidak ingin kaktus. Dan inilah aku tidak bisa bilang tidak pada Krim. Kamu tidak bisa melakukannya, kaktus adalah kaktus. Nasib buruk bagi kamu. Tapi jangan khawatir, itu berarti aku akan beruntung. Dan kamu akan bahagia untukku. Sudah kubilang. Hooray! Tidak ada yang lebih enak daripada permen karet huba-huba. Terutama ketika ada banyak sekali dari mereka. Aku tidak sabar untuk mengeluarkannya dari kotak dan menempelkannya pada kue. Aku pikir ini akan menjadi sesuatu yang lezat. Sejauh ini aku memiliki kue yang paling berwarna-warni yang pernah aku lihat. Dan bukan itu saja. Dan dari sisa permen karet ini aku akan buat hati untuk membuat kueku lebih baik. Sangat enak. Monica, bagaimana menurutmu? Aku pikir ini bagus. Saatnya untuk mencobanya. Ini sangat lezat. Ini adalah jenis kue yang ingin aku habiskan dalam sekejap. Bolehkah aku mencobanya? Tidak, aku akan makannya sendiri. Ingin melihat gelembung terbesar dalam hidupmu? Kamu tidak ingin berbagi denganku? Dan aku tidak akan melihat gelembung milikmu. Ambil itu! Beraninya kau! Wajahku lengket sekali sekarang. Berhenti tertawa. Lebih baik makan kue kaktusmu. Bagaimana aku bisa makannya? Kaktus ini sangat berduri. Oh benar, jika kamu menyingkirkan jarumnya, kaktus ini tidak akan terlalu merepotkan. Tetapi gunting kuku saja tidak akan cukup. Dan ini terlalu besar. Aku pikir gunting ini akan sempurna untuk memangkas kaktus. Membosankan sekali. Selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah menempelkan kaktus pada kueku. Kelihatannya sangat bagus. Oke. Ini terlihat bagus. Cukup bicaranya, waktunya untuk makan. Aku harap rasanya seenak kelihatannya. Oh tidak. Ini seperti makan kue rasa rumput. Menjijikkan. Selamat makan. Aku ingin memutar roda terlebih dahulu. Apakah kamu bercanda? Aku benci kerang. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Karena aku beruntung. Aku mendapatkan krimnya. Dan aku akan menuangkan ke atas kue sekarang untuk membuatnya lebih enak. Hal yang paling utama adalah memberikan pelajaran yang baik. Sudah selesai. Sekarang kamu bisa menikmatinya. Sinterklas, apa yang kamu lakukan di sini? Malam tahun baru belum tiba. Sangat lucu, kamu hanya cemburu padaku. Aku punya kue lain yang dilapisi krim manis. Oh, enak sekali. Aku tentu saja tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Ada kue yang menunggu kamu juga, sungguh dengan kerang. Mereka sangat menjijikan. Oh, dan ini sangat sulit. Oh, aku kehilangan gigi karena mereka. Aku tidak akan menyentuhnya lagi setelah itu. Kamu sama sekali tidak tahu cara membersihkannya. Kamu tidak harus memakan kerang. Yang penting adalah yang di dalamnya. Lihat betapa lezatnya ini. Inilah yang harus kamu taruh pada kuemu. Bau busuk sekali. Apakah aku harus makannya? Tentu saja. Bagaimana kamu mengangkat tangan kamu? Bagaimana kamu bisa meresek kue yang begitu lezat? Aku akan mual hanya dengan melihatnya. Dan aku benar-benar sakit. Wow, Suzy. Aku punya permata besar di sini. Lepaskan. Akulah yang membuka kerangnya, jadi ini milikku. Berikan itu padaku, berikan mutiaraku sekarang. Oh tidak. Di mana dia sekarang? Aku harus menemukannya terlebih dahulu. Kenapa kamu? Aku akan menemukannya, dia milikku.
Tidak ada rupanya. Kami telah berendam ke dalam kerang dan kue tanpa hasil. Kali ini giliran aku yang pertama kali memutar roda. Oh ya, aku sudah bermimpi untuk itu. Yes, aku akan mendapatkan stick marshmallow ini. Mereka akan membuat kue dengan rasa baru. Mereka juga membuat kunci rambut yang lucu. Ini jelas bukan hariku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Oh, ini benar-benar bukan hariku. Aku mendapatkan doshirak. Yow, dengan itu kamu harus menghias kue. Apa yang kamu tunggu? Oke. Aku tidak ada pilihan. Selesai. Aku belum pernah mencicipi kombinasi rasa yang aneh seperti ini sebelumnya. Oh no! Ya, menjijikan sekali. Sungguh kerenyahan yang menjijikan. Aku harus menutup telinga aku segera mungkin. Ide bagus. Jika kamu menuangkan air mendidih ke atas kueku, maka mie akan menjadi lebih lembut dan lebih bagus. Indah. Sekarang aku punya hidangan yang enak untuk disantap. Aku suka. Sementara Monica tersedak doshirak yang menempel pada kue, aku akan mendekorasi kueku dengan marshmallow. Awesome. Ini dia. Sangat baik. Could you please? Monica, jangan bermimpi. Kau bilang kau sedang makan siang, jadi makanlah makanan siangmu. Dan aku akan menikmatinya. Aku tidak berpikir Susi akan tersinggung jika aku minjam satu kunciran rambut. Jangan serakah. Hei, apa yang kamu lakukan? Au! Apa yang kamu lakukan? Aku hampir menabrak. Tapi itu adalah pukulan paling lezat yang pernah aku miliki. Oke, mari kita bersuit. Siapa yang duluan? Hore, aku menang! Tidak! Cabe! Kamu telah memberikan nasib buruk untukku. Sangat mengerikan. Aku harap aku beruntung kali ini. Akhirnya di sini. Aku sangat senang aku bisa makan kueku dengan tenang. Aku harap kita bisa segera menghiasinya dengan permen mata selai jeruk yang lezat ini. Yes. Kamu harus menaruh semuanya di atas kue. Oh, indah sekali. Awesome. Oh, aku sangat senang. Aku akan makan yang sangat lezat ini. Tidak, Suzy, aku tidak akan memberikan kepadamu. Aku akan makan sendiri. Oh, ini sangat lezat. Sangat nikmat. Monica, apakah kamu pikir aku bisa memiliki setidaknya satu permen mata selai? Kamu benar. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini? Akhirnya aku makan kue dengan lahap. Itu tidak berasa sedikit pun. Dan permen terakhir, aku akan makannya dengan cara yang tidak biasa. Oh, ini tidak berasa sedikit pun. Tapi aku bisa melakukannya, mereka benar-benar lezat. Pencuri, saatnya kamu untuk memakan paprikamu. Oh tidak, aku takut bahkan untuk melihat mereka. Aku harap aku tidak terbakar dari dalam keluar. Ayo, aku akan membantumu. Cepat dan potong monster api itu. Dan ini dia. Oh, aku hanya menggigit satu gigitan, tapi aku sudah merasakan api menyebar ke seluruh tubuhku. Itu tidak cukup. Kue harus dihabiskan. Aku tidak tahu kamu begitu kejam. Oh, tidak. Oke. Ini apinya terlalu banyak, saatnya untuk menyelamatkan Suzy. Oh, ini jauh lebih mudah. Terima kasih, Monica.